Ada yang belok? Belok. Ada ya? Siapa belok? Wah, kita lewatnya berbelok-belok ya, ya baik. Baik, bisa saja. Kajian filosofinya ini. Ya, sebagainya lurus seperti ini. Ya. Bersama-sama Qolamun Alifun Lawawun Tohirun Marihun Khotobun. Contoh bagus. Berikutnya Ya Rabbi. Kelompok tiga Rokobatan Rokobatun Birokobatin. Kelompok satu Sakinatan Umazatin kita jadi senang. Mari kita bawa rasa ini sampai pulang. Cepat, duk tik tak tik, duk tik tak tik, duk tik tak tik, duk tik tak tik, duk tik tak umi menyenangkan. Baik, tentang kita semuanya. Silakan dulu kembali ke jalan yang punya. Terutama di bidang keagamaan dan itu modal kita nanti untuk di akhirat. Mohon maaf kurang tinggi ya. Yeah. Yang belakang mohon maaf. Ya, sakit ya. Ya. Jangan sakit tatapan ya. Baik, silakan Ustaz Zada bergantian berbicara. Kenapa dengan oleh Allah dikatakan jadi guru Quran dan yang ikut tahsin bukan pinter ya. Sekarang kebalikan. Kalau kanan maka geser ke. Kalau kiri geser ke. Ya. Kanan. Kiri. Kiri. Gak boleh gak jadi ya. Kiri kanan dong. Nomor satu masih sini. Baik. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Boleh sampaikan ya. Pokoknya tengah dan ya jadi korban ya. Gua bertabrak. Kanan kanan. Kiri kiri. Kiri kiri. Kanan kanan. Kiri kanan. Terus aku kanan dulu.
Up. Up. Down. Konsentrasi. Buya ini. Up. Belum paham. Kau udah paham? Aja dari kenal punya ini. Leg up yang bawa ke atas, leg down yang ke atas. Leg up dulu punya. Mukulnya bawa ya, kita angkat dulu ya. Ya. Kami doakan, insya Allah. Satu aja. Up. Up. Kalau terlalu tinggi turunkan, ya, ya. Misalnya special. Baik, kalau saya bilang down, down, maka yang atas pindah paling bawah. Belum. Fokus. Tiga. Itu pemanasan. Pemanasan. Ustaz, sabar. Tempelkan lagi. Saya akan bercerita di cerita saya nanti. Kok ada kata-kata bakso torok di tangan? Siap? Ayo fokus. Sementara fokus dulu. Karena hari pakai ini, pakai pakai harus fokus. Suatu hari saya melihat kulernya. Ada makanan-makanan berikutnya di alun-alun kota baru. Ada namanya makanan campur. Ada namanya bakpao. Bakpao makanannya enak sekali, berbagai macam rasanya. Ada lagi setelahnya ada makanan babi. Biasanya berdampingan dengan sego goreng, kemudian cabai dan lainnya. Ada makanan khas orang Malang, yaitu yang biasanya ada sambal, siomay, pentol, kemudian pentol kasar, halus. Kemudian sasada dicampur dengan mie putih dan mie kuning. Dijadikan satu mangkok sasada. Ya Allah, enak sekali. Mampusnya ngelubungnya. Nah, baksonya